Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. So hari ni korang tengok dunia ubi kita dipenuhi dengan warna-warna pinky. Macam tu, semua pink dekat dunia ni. Sebab apa nama game ni? Valentine's. Aku geram betul lah yang berjalan-jalan ni bunyi bising. Valentine's Obi nama dia. Macam tu, warna pink semua dunia dia. Korang tengok lah tu ha, love-love dinding pun warna pink. Aku tak pernah main game Obi warna-warna pink ni. Tapi sebelum tu aku sajalah nak cakap lah. Sabarlah, kita main game dulu. Sambil kita main game, sambil kita membebel lah. Macam tu barulah best kita main game sambil bebel. Okay, so jom kita start dulu. Dan aku rasa Obi ni dia senang je, tak susah pun. Yang ni lompat-lompat. Terkejut aku sebab aku tak mencarut tadi. Pink semuanya. Dan tak ada lagu langsung dekat dalam Obi kali ni ya. Biasanya kita main Obi ada lagu. Tapi dia senang je. Macam easy Obi tu lah, tak silap aku orang. Lompat-lompat. Kalau kita dah sampai checkpoint, dia bunyi lah kelking. Macam tu. So korang boleh main. Siapa peminat-peminat pink, korang boleh main. Tangga ni hilang lah. Tangga tu hilang, Mat. Nasib baik. Nasib baik kemalum punya otak yang pantas. Okay, aku just nak cakap lah kan, selamat hari raya. Lepas tu dengar-dengar ceritanya, terkejut lagi. Dengar-dengar ceritanya Akil Zulkifli dah bertunang. Lepas bertunang mestilah dah nak kahwin kan. Aku ni macam aku ni sedih. Akil Zulkifli dah nak bertunang dah. Aku ni bila lagi nak bertunang? Macam mana nak bertunang kalau single? Akil Zulkifli nak bertunang dah. Itulah YouTuber kegemaran aku juga, kau tahu tak? Sebelum aku buat YouTube dulu, aku selalu tengok video dia. Tapi dulu aku tengok Akil Zulkifli tu, waktu tu dia tak buat YouTube lagi. Waktu tu dia dekat Instagram. Waktu tu zaman Akil Zulkifli, Akidos kan. Macam tu sekarang ni dia dah bertunang dah. Aku ni bila lah nak bertunangnya? Macam mana nak bertunang? Girlfriend pun tak ada. Macam tu. Inilah kerja aku, duk main OB ni aja. Macam mana girlfriend nak datang? Macam mana orang nak suka kat aku? Aku main OB je kerjanya. Tapi OB best. Kan dia main OB. Okey, ni kena pilih pula putih. Pink. Anjir, terkejut aku. Dia kena pilih. Kita kena pilih. Nampak? Kita membebel daripada tadi, kawan. Tengok-tengok kita dah sampai ke stage 10. Kau bayangkan. Kau bayangkan. Okey, ni putih. Ni putih. Ni putih. Betul. So, kalau korang main game ni, korang nak lalu pintu ni tadi, korang pilih je pintu warna putih. Senang cerita. Sambung cerita kawan ni, sedih kawan ni. Aku tengoklah kawan-kawan aku yang beraya tahun ni. Beraya. Ada dah kahwin tau. Ada daripada kawan aku, semua dah kahwin. Dah kahwin, beraya dengan isteri. Ada yang waktu dulu single, lepas tu raya tahun ni, raya dengan girlfriend. Aku tak ada. Aku raya seorang-seorang. Taklah seorang-seorang, aku raya dengan keluarga aku lah kan. Tapi macam semua orang dah ada girlfriend. Aku tak ada girlfriend pun lagi. Aku ni tak ada orang suka ke? Tak ada orang nak kat aku ke? Ni apa melantang apa pula ni? Aku ni naik kereta ke kereta apa ni? Kita boleh naik kereta? Macam aku ni dah ada kereta. Aku ni handsome, comel. Takkanlah tak ada orang nak. Apa lagi tak cukup dengan aku ni? Cuba korang komen kat bawah, apa yang tak cukup dengan aku? Kenapa tak ada orang suka aku? Ke sebab aku nampak pelik? Ke sebab orang ingat aku... Macam mana kau boleh jatuh pula ni? La ilaha illallah. Aku tak boleh duduk lama kat sini lah. Kita tak boleh membebel lama-lama. Benda ni hilang nanti. Okay, faham. Okay, cuba korang komen kat awak. Apa je yang tak cukup dengan aku ni? Ke orang ingat aku ni orang gila sebab aku asyik main Roblox je? Umur aku dah macam ni, aku main Roblox, orang ingat aku orang gila ke? Mana ada gila? Best lah main game Roblox ni kan korang kan? Ya, aku tak faham lah. Game Roblox ni bukan untuk budak-budak je. Orang dewasa pun boleh main. Ni aku nak pergi mana? Takkanlah aku nak terjun ke bawah tu? Naik kat sini. Nampak? Aku malam-malam aku fikirkan macam, kenapa aku single? Macam tu kan. Tapi orang kata baguslah single sebab couple ke haram kan. Tapi macam Akil Zulkifli pun dah nak bertunang. Aku asyik cakap pasal Akil Zulkifli tunang aje.
yelah aku ni girlfriend pun tak ada lagi. Macam mana aku nak bertunang? Nak juga raya pakai baju dengan girlfriend. Tapi girlfriend tak ada. Dah lah girlfriend tak ada. Main Roblox pun jatuh. Okey, jap aku nak fokus. Okey, ini kita kita buat macam macam tu eh. Korang pun mesti dah sekolah kan hari ni kan. Macam tu. Korang sekolah elok-elok eh korang ya. Macam tu. Jangan ada boyfriend girlfriend lagi waktu sekolah ni. Macam tu. Aku ingatkan waktu aku sekolah dulu kan, kalau orang kata kita single waktu sekolah, lepas habis sekolah ada orang suka kita. Tak ada ya. Tak ada. Maksudnya aku daripada zaman sekolah lah orang tak suka aku rupanya. Bukan tak suka, tak ada orang suka dekat aku. Kau faham tak? Maksudnya daripada aku ni aku nak turun kat mana pula ni? Aku nak pergi mana? Aku jatuh kan? Turun ni. Aku nak pergi mana ni? Ni macam mana? Oh, turun. Dia suruh turun ni. Turun kat mana? Ni aku nak pergi mana? Tak, ini sekarang ni aku nak pergi mana? Ada anak panah tu tunjuk. Sini. Turun. Turun. Turunlah. Turunlah. Kenapa tak boleh turun? Betul lah ni. Apa benda game ni? Buat aku pening je. Betul lah. Okey. Tak, sekarang ni kita kena tunggu si Minah tu pula. Dia naik tanpa aku pula tadi. Tunggulah aku. Mana dah tahu dia boleh jadi girlfriend aku ke dalam game ni. Udahlah aku ni single. Sebab tu lah aku main game warna pink ni hari ni. Saja-saja orang kata. Bosan, asyik single je. Kita main lah game yang penuh-penuh dengan cinta. Manalah tahu kan. Kita main game-game penuh dengan cinta ni. Cinta kita datang. Macam tu kan. Orang kata jodoh kena cari. Tapi aku dah cari banyak. Aku dah cari. Tak jumpa-jumpa. Kenapa tak? Orang cakap jodoh takkan datang bergolek. Ya, kita tahu jodoh takkan datang bergolek. Ke sebab aku muda lagi. Tapi ada orang cakap muka aku dah macam pakcik. Jadinya aku dah tua lah kan. Ke korang tengok muka aku macam muda lagi, macam Barbie kan. Sedih lah korang. Di Akizuki Frida. Sebab waktu Akizuki Frida bertunang tu, ramai orang komen dekat aku punya YouTube dengan TikTok. Abang, Akizuki Frida bertunang, abang bila lagi? Janganlah tanya aku soalan macam ni. Bila kau tanya aku soalan macam tu, aku rasa macam sabarlah. Girlfriend pun tak ada lagi. Janganlah tanya aku soalan macam tu. Depress aku tu tak depress. Kawan-kawan aku yang single pun semua dah ada girlfriend dah. Kawan perempuan aku semua dah ada boyfriend dah. Bila korang tanya aku soalan macam tu, aku rasa macam aku ni tak berguna. Aku ni tak laku. Aku rasa macam tak nak buka media sosial. Tak ada lah, sahaja je lah. Tapi macam tu lah bila orang tanya aku kan. Korang janganlah tanya aku macam tu. Abang Zulkifli dah bertunang. Lepas tu nanti dah nak kahwin, dah berkembang bila lagi? Korang ni sekarang. Lepas tu kan kucing aku kan dah beranak kan. Dah kahwin, kucing aku dah kahwin kan. Boleh pula orang tanya aku, bang, Kelio dah kahwin, abang bila lagi? Engkau, kalau aku kahwinkan kau dengan jin toncit, engkau nak? Itu kucing le. Kucing tu memang biarlah dia nak kahwin ke apa ke, dia nak beranak ke, nak beranak pinak sampai ada nenek moyang 40 ke. Dan tak dia lah. Ni aku manusia, aku tahu tak. Kau ingat kahwin aku senang macam kucing kahwin ke? Susah tau. Tapi game ni macam senang. Daripada tadi aku main baby-baby dah nak siap dah. Dah 44 dah aku ha. Dah stage 44. Kau ingat senang ke nak adik girlfriend? Kau ingat senang ke nak kahwin? Janganlah tanya. Bila korang tanya tu aku rasa macam sedihnya lah kehidupan aku ni. Ni macam mana pula ni? Aku nak tunggu apa ni? Okey. Nasib baik tak jatuh. Korang janganlah tanya macam tu. Kalau korang tanya macam tu, nanti aku sedih. Mendoakan macam ni. Abai Kemal jadi orang kaya ke?
Bila dah kaya, barulah aku boleh kahwin dengan anak orang. Bila tak kaya, macam mana aku nak lama anak orang? Nanti aku pergi rumah bapak dia, bapak dia tumbuk muka aku sekarang. Kan? Takkanlah senang-senang je aku nak kahwin dengan anak orang. Kalau macam tu senanglah aku datang je lah rumah siapa-siapa yang aku nak kahwin. Kau tahu tak, nanti kalau kau nak kahwin, aku akan kena jumpa mak ayah dia dulu. Lepas tu semua tu lah nak merisik lah, nak bertunang lah, nak kahwin lah, nak pergi kursus kahwin lah. Ha. Lepas tu tengok-tengok aku datang rumah dia, aku nak kahwin dengan dia, aku pakai rambut macam ni, pakai rambut hijau, bapak dia tumbuk muka aku. Dia kata, kau ni kenapa macam orang gila aje? Kau, lepas tu dia cakap dengan budak perempuan tu, kau ni kenapa nak kahwin dengan si Kemal ni? Dia lah macam orang gila pakai rambut hijau. Ha. Sabarlah dulu. Aku nak kena handsome ke muka aku dulu, nak kena potong-potong rambut. Ha, lepas tu nanti aku cakap tak boleh. Macam ni aku kena, Oi, Assalamualaikum pakcik, saya ni nak kahwin dengan anak pakcik. Ha, saya Kemal no, muka saya macam Justin Bieber, tapi orang panggil saya Justin Bieber. Sabarlah dulu. Aku nak kena fikir dulu, aku nak kahwin dengan orang mana? Dengan orang Kelantan ke? Dengan orang Johor ke? Dengan Kedah ke, dengan Perak ke, dengan Melaka ke, dengan Pinang ke, dengan Kelantan ke, dengan Terengganu ke, dengan orang Perlis ke, Negeri Sembilan ke, Kuala Lumpur ke, aku nak kahwin dengan orang Arab ke. Orang Arab okey ke kan? Ha. Bolehlah aku nyanyi lagu Arab. Mana lagu Ya Ulak Irga Ismat. Tapi kalau kahwin dengan orang Kelantan, dengan orang Melayu ke, kan tak gerti pula bila aku nyanyi lagu Arab. Ya ke? Ada je orang Melayu pandai nyanyi lagu Arab kan? Terkejut akulah. Kawan, korang rasa aku patut cari girlfriend daripada negeri mana?